Kita melihat di sini Huda di sebelah kanan dengan biru-biru Chelsea menyerang ke sebelah kiri, sementara Panji dengan baju Feyenoord. Baju Feyenoord ya, Feyenoord Rotterdam, putih dan merah, celana hitam. Dari kiri menyerang ke sebelah kanan. Wah, ini dia peluang dari Huda Yulifiar. Arahkan bola ke tengah, berhasil dihentikan saja oleh Panji, namun tidak sampai ke tengah, sudah berhasil direbut dengan cepat lagi oleh Huda Yulifiar. Kita lihat umpan kepada Rummenigge. Lepas dan hanya membutuhkan waktu 7 menit saja di waktu football mobile. Huda berhasil untuk memecah kebuntuannya, mencetak gol pertama unggul untuk sementara ini. Zeus 1 Aurora 0. Huda cukup dominan dia. Masai bola pindahkan kepada Kafu. Crossing yang tadi juga sempat menipu, gagal upaya kembali lagi dari Panji. Reparo Minige digagalkan saja, Kafu lagi. Rangelich card kali ini. Joshua Kimmich kepada Robertson. Lihat bergada kepada Lionel Messi. Kylian Mbappe masih terus membombardir Huda. Ini dia Bang Akwam. Memang ketika kita mengetahui, dan kita juga sempat membawakan ya, pertandingan Huda di Liga 2 di mana ia mampu berhasil juara bersama Bang Rio DS. Ini memang levelnya seperti apa yang Bang Rio DS katakan ya, Bang Akwam ya. Ini harus sudah bisa naik ke Liga 1. Kalau kata Bang Rio DS, monster ini, monster. Ini tinggal bagaimana Panji harus menghentikan dominasi yang dimiliki oleh Huda Yulifiar. 2-0. Denis Zakaria kali ini. Coba umpan 1-2. Denis Zakaria ke depan. Panji perlahan-lahan mampukah dia mendapatkan sebuah ruang dan melakukan tembakan. Panji mampu untuk memperkecil ketertinggalannya. Satu gol ia peroleh melalui skema kick off yang cepat ia lesakan. Menerobos maju hingga ke dalam kotak penalti, kemudian melesakan satu gol yang indah, cukup berkelas. Kita lihat bagaimana mengkombinasikan. Sudah dilakukan. Masih ada Lionel Messi. Kafu terlepas tadi. Frank Rijkaard. Masih ada Lionel Messi. Terlepas. Panji kali ini sudah mulai bisa mengimbangi permainan Huda yang di awal pertandingan cukup mendominasi. Berbahaya kembali Rummenigge, berbalik badan kemudian dibalikin lagi. Dipasang kepada Kylian Mbappe. Ini dia Bang Akwam, kita melihat Huda kembali memperlebar jarak unggulannya, dimana sempat diperkecil tadi oleh sang lawannya dari Aurora Anstafel, dimana Muhammad Panji. Tapi saat ini kita melihat sebuah gol cutback yang berhasil diciptakan kembali untuk memperlebar jarak keunggulan di akhir-akhir. Aroho lagi. Denis Zakaria arahkan ke depan. 1-2. Frank Rijkaard datang menutup. Kembalikan lagi Huda Yulifiar kali ini. Samuel Eto'o mencoba untuk memberikan umpan terobosan kepada Son Heung-min yang digagalkan saja oleh Panji. Masuk ke menit 80. Di cancel tadi sebuah stunning cross. Masih Huda kuat sendirian dia dan memberikan umpan yang berhasil dilesakan menjadi gol keempat untuk Huda Yulifiar. Melalui permainan yang sangat cantik yang diperagakan, lekat sekali bola dari pemain seseorang Huda Yulifiar. Iya, ini dia kita melihat Bang Akwam. Bukan dia yang kebobolan, tapi dia yang membobol gawang ya, membobol gawang lawan ya, untuk mendapat pundi-pundi gol tambahan. Kita melihat di sini di mana sementara waktu kita melihat skor semakin jauh, 4-1. Apakah ini akan menjadi serangan terakhir buat Huda? Gagal kali ini Panji dan
Terakhir sudah jalannya pertandingan di mana kita melihat sebuah skor akhir 1-4 untuk keunggulan bagi Zeus Gaming. Ini dia pertandingan game kedua. Panji dan Reni berhadapan dengan Huda dan Dayat langsung dari studio level bersama saya Belva dan juga rekan saya Ruminige Aquamers, di mana kita akan menyaksikan jalan pertandingan. Enjoy this game. Ini adalah pertandingan yang kedua co-op match 2 yes. lawan 2 di mana pertandingan sebelumnya. Oh iya, kita mendapatkan informasi dari informan kami. Sabar, ya. Ada suaranya, Bang. Ada suaranya. Ting. Waduh. Bahwasanya di zona apa? Berarti di zona apa? Nyaman. Zona West. Zona West. Oh, tapi kita lihat kali ini Huda. Tataret. Menginterupsi apa yang sedang kita perbincangkan bahwasanya di zona West Dennis sedang tertinggal. Namun kali ini kita lihat bagaimana Huda tenang sekali mampu memecah kebuntuan, mengubah papan skor. Zeus 1 dari Huda di depan gawang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, sedikit menekuk bola, memplacing bola untuk memastikan bola masuk dan mengalir lancar. Datang lagi serangan. Apa yang terjadi? Hiya! Lazo 2-0, 2 gol dari tempo yang berdekatan, Bang Awam. Apa gerangan terjadi? Lagi dan lagi terjadi, Bang Awam, di lini belakang. Dan terjadi lagi. Akankah ada gol ketiga hadir? Berbahaya, Bang Akwam. Bukan pelanggaran. Play on terus bermain dan berakhir sudah jalannya pertandingan, di mana kita melihat Zeus Gaming GSW berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0, Bang Akwam. Dayat, maka ini adalah langkah yang cukup mulus bagi Zeus Gaming untuk menuntaskan ya mereka, tapi kita akan lihat bagaimana sepak terjang dari seorang Randy. Dayat pakai baju Barcelona ya di kanan ya. Yes. Betul sekali. Dan Randy di sebelah kiri dengan baju merah putih hitam atau MU ini menampaknya. Kita akan sama-sama saksikan upaya dari Baim Dayat kali ini. Johan Cruyff, Patrick Vieira, Joshua Kimmich. Mereka lagi Vieira dengan melakukan sebuah kombinasi triangle di sana. Rummenigge dan gol! Kita lihat bagaimana kembali pemain dari Zeus Gaming menunjukkan Wow. performa baiknya. Wow. Satu gol mampu diselesaikan oleh Baim Dayat. Ya, kita melihat Bang Akwam permainan cepat ya. Bola kembali lagi. Lionel Messi. Rummenigge patahkan kali ini. Akan bola ke samping sebelah kiri. Oh berbahaya, Bang Akwam. Berbahaya, maka ini akan menjadi sebuah gol. Dan gol! Inilah yang kita nantikan, Belva. Yeah. Cool. Perlawanan dari Aurora Unstoppable. Betul. Apakah ini bisa dimanfaatkan? Ini Messi dengan jarak yang sangat dekat sekali, Bang Akwam. Betul. Nah, ini dia, kita lihat. Siap-siap. Angkara Messi ternyata. Skema mendatar saja. Berbahaya. Iya. Jatuh kembali di kaki para pemain dari Dayat. Waduh. Sebuah gol berhasil diciptakan oleh Dayat, Bang Akwam. Di mana kita melihat di sini terus-menerus melakukan tekanan demi tekanan. Kylian Mbappe berhasil menciptakan gol di menit ke-24 jalannya pertandingan. Sebab membentur tiang gawang, tapi bola lebih memilih untuk masuk ke dalam gawang. Yes. Mungkin skema inilah yang di lakukan oleh Dayat untuk mencetak gol yang kedua. Balikan kepada Robo. Robertson kali ini ke depan. Ada Kylian Mbappe yang baru saja menciptakan gol kedua kali ini. Robertson. Ada Robertson lagi. Masuk menit ke-40. Coba mencari rekannya ke tengah. Dia ada Patrick Vieira. Coba kepada Johan Cruyff. Masih Johan Cruyff. Berikan kepada Joshua Kimmich. Lob bola kepada Johan. Maksudnya tadi. Tetapi masih bisa terbaca dari arah bolanya. Pergantian serangan balik, umpan terobosan, berbahaya. Untung ada Kevin Trippier tadi. Messi memberikan umpan yang tidak sempurna tadi. Datang lagi pergerakan, kesempatan kali ini. Terbukanya tendangan langsung dan gol! Dua sama, Bang Akwam. Seru. Ini dia
Kita melihat di penghujung babak yang pertama, Aurora berhasil menciptakan gol menyamakan kedudukan. Inilah dia yang kita nantikan dan juga kita tunggu. Ini perlawanan dari seorang Randy dari Aurora, unstoppable, yang kembali mengeluarkan tajinya melalui sebuah tendangan yang berhasil ia lesakan menjadi gol penyama kedudukan untuk menutup pertandingan di babak yang pertama. Iya, dua sama, satu buat tembakan yang dar. Waduh, ini motor bang lagi starter tadi. Tapi langsung saja pergerakan cepat dari Dayat, hadangan yang begitu baik dari Randy di sini kita lihat, namun masih belum berhenti. Baim Dayat, waduh, kembali harus memungut ini bola dari gawangnya. Apakah Dayat ini akan cocok Bang Akom dengan lagu Semakin Ku Kejar, Semakin Kau Jauh, Tak Pernah Letih, Tuk Dapatkanmu, Terus Berlari, Namun Ku Takut. Nah itu dia Bang maksudnya. Soalnya setiap ngegolin Dayat dikejar nih, ya kan, sama Randy. Enggak dong, sama Aga. Gini, tapi yang bapak di sini akan berbuah menjadi hasil manis. Robertson angkat bola di udara, tangkap saja, guling-guling. Ya. Oh, kesalahan dilakukan, ada Marcus Rashford. Kali ini Bang Akwam nampaknya benar-benar menjauh. Robertson kali ini coba dia kepada Joshua Kimmich, ada Kimmich. Masih berputar gini kepada Roberto Baggio, Rafael Leao, Baggio, Vieira, ada Rashford kepada Rafael Leao, Rashford, gol! Dayat, Baim berhasil ciptakan gol. Menit ke-88 menjelang 89 jalannya pertandingan, makin lebar jarak keunggulan yang Bang Akwa menjadi 2-5. Pandugo? Oh, bukan. Rafa Silva, satu mau passing lagi kepada Roberto Baggio, kembali ya. Rafa Leao! Gol! Nampaknya unstoppable justru berpindah kepada Zeus Gaming, yang mereka menuntaskan pertandingan dari jatah 5 game untuk memaksimalkannya 3 game saja, Bilba. Iya, ini dia Bang Akwam, kita melihat di sini seperti apa yang Bang Akwam katakan juga.